Anak cakur naik. Selamat. Apa yang saya pegang? Jangan nyengir. Keselilitan pelor. Gimana topi? Di mana topimu? Hei! Bisa ambil? Boleh, Pak. Hei! Jangan! Hei! Itu si jago tembak Darmo Saputro. Ini orangnya. Baharudin, pemilik salon yang kau. Aduh, sungguh, Pak. Ya. Benar, Pak. Di daerah kondang ada orang yang menembaki setiap orang lewat. Tapi itu bukan berarti anaknya Darmo Saputro. Ah. Pak, Pak, demi. Demi, demi. Memang Darmo Saputro punya anak. Ketika itu memang tidak ada orang lain kecuali istrinya. Bohong kamu. Sungguh, Pak. Demi. Nih, demi. Ngomong apa lagi? Adem. Udah matem. Lupa. Siapa saya? Tidak, Pak. Bapak pimpinan kami. Pimpinan kompeten kami, Pak. Lu tahu. Ambil tuh topi. Baik. Batok aja licin. Tak kok lu. Sayang, Pak. Boleh ya, Pak? Bapak ketega banget. Topiku melawan terus. Ngesot terus. Bagaimana? Saya ambilkan topinya. Apa pelor yang memakaikan? Bye.
Siapa kau? Ini curang, pakai pura-pura mati. Itu bukannya curang, itu namanya siasat untuk menghadapi musuh. Kalau pakai curang begitu, saya juga bisa, Om. Kalau betul-betul ahli siasat dan jago tembak, sini, Om. Coba tembak tuh burung. Lur. Bagaimana? Gak ada om burungnya, tentu aja kena. Nih, coba lempar, pasti kena saya tembak. Betul. Coba. Pelurunya? Angkat tangan. Ayo. Ini curang. Bukannya curang. Ini yang namanya siasat untuk menghadapi musuh. Habis, ini buat apa dong? Hah? Aduh. Beraninya mana kecil aja sih. Betapapun sakitnya, sebagai laki-laki tidak baik mengeluarkan air mata. Sudah dihapus air matanya? Siapa namamu? Adi Bing Slamet, anak Darmo Saputro. Sudah kuduga dari semula, kau mirip betul dengan ayahmu. Aku adalah sahabat karib ayahmu. Lama aku tidak jumpa. Dulu kami sama-sama memberantas kejahatan. Apakah aku bisa menengok orang tuamu? Betul. Betapapun sedihnya, sebagai laki-laki tidak boleh mengeluarkan air mata. Sudah dihapus air matanya. Aku bangga sahabat karibku punya anak seperti kau. Tidak. Saya belum merasa bangga sebelum bisa membalas dendam terhadap pembunuh ayah ibu saya. Membalas dendam, membunuh bukanlah senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan musuh. Tapi menyadarkan musuh sehingga bertobat, itulah jalan yang terbaik dan bijaksana. Akulah koboi jelek.